Baik Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswa, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kuota siswa yang eligible untuk mendaftar jalur SNMPTN tahun 2021. Nah, jadi nanti pengumumannya dapat adik-adik lihat pada halaman www.ltmpt.ac.id. Untuk melihat kelengkapan atau kevalidan data dapat dilihat di dashboard http://2.2.pd.data.kemdikbud.go.id/ltmpt. Jadi nanti akan dilaksanakan atau dilakukan oleh operator Dapodik melalui halaman tersebut dengan menggunakan akun sekolah mulai pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi silakan periksa dan lakukan verifikasi data sekolah dengan memilih tombol update untuk memutakhirkan data sekolah.